Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa kembali guys ya di channelnya Wawan Teknik ya. Mungkin pada kesempatan ataupun pada video kali ini ya, saya ingin berbagi ya guys ya. Ingin berbagi sekaligus ingin mereview guys ya. Jadi di sini saya ada sebuah speaker 15 in ya guys. Speaker 15 in ya. Ya sekelas speaker ACR ya guys ya. Jadi untuk membrannya ini seperti ini guys ya. Membrannya seperti ini guys. Oke, membran seperti. Jadi rencananya saya untuk spoolnya ya. Untuk spool speakernya ini rencananya saya ingin gulung ya guys ya. Akan tetapi biar lebih akurat ya guys ya. Biar lebih akurat, di sini saya ingin mereview alat Sigmat Digital guys ya, yang mana alat Sigmat Digital ini sudah datang guys ya. Jadi supaya bertujuan saya ingin mengukur ya, mengukur berapa mili yang kita pakai untuk tembaganya dan berapa diameter ya untuk lingkarannya guys, seperti itu. Makanya saya sangat membutuhkan Sigma ya, Sigma Digital seperti ini ya, untuk mengukur ya guys ya. Untuk mengukur ya ketebalan ya, atau mengukur diameternya 10 ya guys ya. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin di sini saya tidak panjang lebar, kita lihat seperti apa guys ya. Untuk Sigmanya, karena Sigma ini baru datang ya guys ya. Seperti ini. Oke, kita akan bongkar. Seperti ini guys ya, Sigmanya, Sigma Digitalnya seperti ini guys ya. Sigma Digital seperti ini ya. Bahannya terbuat dari plastik ya guys ya. Ya lumayan ya guys ya. Karena barang-barang seperti ini banyak sekali di online-online ya guys. Banyak sekali di online-online ya. Jadi di sini saya untuk mengukur ya guys ya, untuk mengukur ketebalan ya, atau untuk mengukur diameter ya, spool yang kita lilit ya. Jadi rencananya kita ingin melilit ya, untuk spoolnya ini rencana kita ingin melilit guys ya, ingin melilit ya, seperti ingin merakit ya guys ya. Kita akan membongkar dulu batunya guys, karena di sini untuk batunya jadi ganjil ya, jadi ganjil dengan kertas ya guys ya, supaya tujuan batunya biar awet ya guys ya. Oke. Guys nih, rupanya berfungsi normal ya guys ya. Normal guys ya. Normal. Oke. Sigma Digitalnya bagus ya guys ya. Ya lumayan lah. Untuk sekelas harga murah ya, untuk mili guys ya, untuk mili ini, untuk in ya, untuk mili, untuk in ya, seperti itu. Oke guys, jadi di sini saya ingin mengukur guys ya, mengukur ketebalan berapa ya, karena sangat penting sekali ya, sangat wajib ya, menurut saya pribadi sangat wajib ya alat tester digital ini ya, karena supaya ingin mengukur ketebalan ataupun diameter spool yang kita rakit ya, seperti itu, atau yang kita gulung. Oke guys, mungkin cukup sekian dan terima kasih guys ya. Nanti kita akan sambung kembali ya tentang perakitnya guys ya. Jadi sini saya ingin mereview Sigma Digital ya,
seperti itu. Oke, jadi lumayan ya buat saya pribadi ya, untuk di online-online ya sih, lumayan lah guys. Untuk harganya juga lumayan guys, seperti itu. Oke. Cukup sekian dan terima kasih ya. Jangan lupa dukung channelnya Wawan Ten ya. Like, komen dan subscribe ya. Kurang lebihnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawan Teknik Channel. Oke. Okay.